aku disuruh duduk itu sekitar sore, Kak, sekitar sore jam berapa? Jam 5. Lagi gerimis-gerimis gitu kan. Terus aku disuruh duduk. Ya udah duduk aja, namanya anak kecil kan nurut-nurut aja, duduk. Duduk ya, Dek. Iya. Duduk, suruh posisi bersila, diem ya, nanti kalau ngerasain apa-apa nggak apa-apa ngomong aja, teriak-teriak nggak apa-apa, kalau pengen dipanggilin mamanya juga nggak apa-apa gitu. Ya ya udah duduk aja, duduk. Terus dia bakar kayak dupa gitu, Kak, bakar dupa. Oh ya udah, dia bakar dupa selama kurang lebih 15 menit. Terus kayak aku tuh ngerasa dari mata kayak ada yang jatuh, kayak kita kemasukan, misalnya kita kemasukan pasir, terus pasir itu keluar, kayak ih, kayak pasir itu keluar kan kayak ngerasa ada yang jatuh gitu kan. Yeah. Ah udahlah, nggak tahu itu apa. 5 menit kemudian kokonya selesai, ternyata yang jatuh dari mata aku itu kayak anak kelabang tapi kakinya banyak. Mohon maaf nih, Kak, berarti dari kejadian itu kan memang benar-benar pure sama sekali, mohon maaf ya, nggak bisa ngelihat sama sekali ya, bayang-bayang pun nggak ada. Iya, Kak, pokoknya sejak 2004 itu nih, maaf ya, aku nggak lihat sama sekali. Jadi aku cuma tahu matahari aja, tapi kalau kayak gini nih aku nggak tahu. Gelap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis yang menyebabkan kebutaan matanya sampai hari ini. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber dan penonton di rumah yang sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Kak Sekar, selamat sore. Selamat sore. Satu kehormatan saya didatangi oleh Kak Sekar ya. Jadi teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui, jadi Kak Sekar ini, mohon maaf Kak Sekar ya, Kak Sekar ini adalah seorang disabilitas. Blibet lidah saya, disabilitas penyandang tunanetra. Jadi ada penyebabnya dari Kak Sekar ini tidak bisa melihat sampai hari ini. Oke, Kak Sekar, ini akan menceritakan pengalaman mistisnya ya. Bisa Kak Sekar ceritain sedikit aja dulu kisi-kisinya, Kak? Saya tidak bisa melihat karena dikirimi santet oleh keluarga. Wow, kejam sekali itu ya keluarganya. Oke, tapi sebelum Sekar bercerita lebih jauh lagi, saksikan setelah ONG yang satu ini. Oke, Kak Sekar. Oh iya, ini ada apa ini di meja ini, Kak Sekar? Itu ada produk-produk Kopi Tabi. Oke. Okay. Produknya ada. Oh, Kopi Tabi ya. Oke, okay, kita tabi. Pegang dulu ini, bisa dipegang ini, Kak? Iya, coba tuh. Diangkat aja, Kak Sekar. Nah. Kopi Tabi. Jadi Kopi Tabi ini adalah produk dari Kak Sekar sendiri ya, atau dari ini kebetulan kumpulan 5 barista tunanetra. Kita habis dari pelatihan itu kita memutuskan untuk buka kedai bareng-bareng. Jadi kami barista di kedainya itu. Jadi peraciknya semua itu disabilitas netra, peracik kopi dan non kopinya. Disabilitas netra semua? Ya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu.
Wah, hebat 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 hebat. Jadi bisa apa namanya? Jadi keterbatasan kita tidak mengurangi untuk kita terus berkreasi ya, Kak ya. Yep. Betul nggak sih bahasa saya itu ya? Betul ya? Betul betul. Wah, boleh dicoba nih Kak ya? Silakan silakan. Boleh ya. Nasi dikocok-kocok dulu. Saya coba dulu. Dengaran nggak suaranya? Wah, enak loh. Bener ini enak asli. Jadi teman-teman ya, teman-teman yang mau kopi, ini bisa dikirim juga Kak ya? Bisa ke seluruh Jabodetabek dan Bandung. Seluruh Jabodetabek dan Bandung. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa order ke Instagramnya langsung atau hubungi yang pokoknya yang saya cantumkan di bawah ini nanti ya. Ada Instagramnya, ada nomor WhatsAppnya juga. Silakan teman-teman order kopinya di Kopi Tabi. Oke, ah, keren Kak Sekar. Oke, lanjut lagi ke Sekar ya. Nah, jadi ceritanya itu gimana sih Kak? Bisa langsung mulai ini kita ya? Bisa ya. Oke, silakan Kak Sekar. Jadi tahun 2004 pas usia aku aja ya biar enak. Oke. Pas usia aku 7 tahun itu aku mengalami penurunan penglihatan gitu. Pertama dikirain ya namanya anak-anak kecil kan suka main, mungkin kenapa kali kan kena pasir sama temennya kah segala macem. Tapi ternyata aku makin turun, udah dibawa ke pengobatan medis, udah dioperasi juga tapi ternyata nggak berhasil. Cuma berapa lama ya lihatnya lagi tuh, abis operasi tuh cuma sekitar sebulanan bisa lihat lagi, cuma backgroundnya tuh merah, jadi kalau ngelihat tembok, lampu, lantai itu semua merah gitu. Nah udah, terus ya namanya orang tua kan kadang orang tua kan pasti akan ngelakuin apa aja yang terbaik buat anaknya. Ya udahlah, dengar kata tetangga ini kata tetangga itu, coba bawa aja ke pengobatan alternatif, siapa tahu memang jalannya di sana. Medis kan udah, minum-minum yang herbal juga udah. Udah akhirnya cari-cari informasi, ketemulah di daerah Kranji juga sih, baru nyadar. Okay. Di daerah Kranji, Bekasi. Di daerah Kranji Bekasi, tepatnya di mana aku nggak tahu karena waktu itu masih kecil. Itu pengobatan alternatifnya tuh masih yang biasa, kayak refleksi gitu kan, kayak pijat refleksi, akupuntur yang kayak gitu loh. Nah, pas lagi tindakan, dilakuin tindakan itu, adiknya si pemilik tempat pengobatan itu tiba-tiba nyamperin mama. Okay. Nyamperin mama, terus bisikin ke mama tuh, "Bu, ini anaknya." "Iya, ini anak saya. Umurnya 7 tahun, kita lagi berobat karena gak ngeliat gitu kan. Sepenglihatan saya, ini ada yang ngirim bu," katanya gitu. "Maksudnya apa ya?" gitu kan. Kebetulan keluarga kami tuh bukan yang percaya-percaya amat gitu kan. Tapi tahu nih, pernah denger kan, kayak santet gitu tuh pernah denger aja gitu kan. "Masa sih?" gitu kan. "Iya, besok datang ya ke tempat saya," katanya gitu. Kebetulan si kita panggil Koko aja ya gitu kan. Si Koko ini punya tempat pengobatan alternatif lagi, tapi beda, bukan yang akupuntur yang kayak gitu, bukan yang kayak gitu. Udah, terus ya udah kita coba ya. Ya udahlah, namanya orang tua kan siapa tahu memang berhasil lah segala macam, dibawalah ke sana. Ingat banget itu hari Sabtu siang, masuklah gitu. Tempatnya sih enggak horor ya gitu kan. Enak gitu, suasananya nyaman gitu. Terus udah duduk, ngobrolnya pertama biasa tuh sama si Koko itu. Katanya gini, ditanya namanya segala macam, terus ngomong, ngobrol lah. "Ibu," katanya si Kokonya, "Ibu punya musuh enggak?" "Punya musuh gimana ya, orang kesehariannya juga kerja pulang gitu kan. Punya musuh apa?" "Ya soalnya ini yang ngirim enggak suka sama keluarganya ibu, kayak iri gitu," katanya gitu kan. "Masa sih?" "Tuh, iya, mau diobatin enggak? Coba, namanya usaha kan," gitu. Udah, terus ya udah besok balik lagi bawa apa ya?
bawa bukan bunga sih, kayak dupa-dupaan gitu. Kita suruh bawa kayak dupa-dupaan, apalah persyaratannya gitu kan, yang aku juga kurang ngerti karena waktu itu masih kecil. Udah besoknya datang lagi, terus ini apa, aku disuruh duduk. Itu sekitar sore, Kak, sekitar sore jam berapa? Jam 5. Lagi gerimis-gerimis gitu kan. Terus aku disuruh duduk. Ya udah duduk aja, namanya anak kecil kan nurut-nurut aja, duduk. Duduk ya, Dek. Iya. Duduk, suruh posisi bersila. Diem ya, nanti kalau ngerasain apa-apa, enggak apa-apa ngomong aja. Teriak-teriak enggak apa-apa. Kalau pengen dipanggilin mamanya juga enggak apa-apa. Gitu. Iya, ya udah duduk aja. Duduk, terus dia bakar kayak dupa gitu, Kak. Bakar dupa. Oh ya, udah dia bakar dupa. Selama kurang lebih 15 menit. Terus kayak aku tuh ngerasa dari mata kayak ada yang jatuh, kayak kita kemasukan, misalnya kita kemasukan pasir, terus pasir itu keluar. Kayak ih, kayak pasir itu keluar kan kayak ngerasa ada yang jatuh gitu kan. Yeah. Ah, udahlah, enggak tahu itu apa. 5 menit kemudian kokonya selesai. Ternyata yang jatuh dari mata aku itu kayak anak kelabang, tapi kakinya banyak. Kakinya banyak. Ya, aku merinding deh ceritanya. Kayak anak labang, kakinya banyak. Tuh, Bu, katanya, lihat, ini yang bikin, ibaratnya kalau di dunia medis mah syaraf matanya tuh putus. Oke. Gitu. Jadi si kelabang ini, dan kelabangnya tuh lincah banget, Kak. Maksudnya kan langsung ditangkap kan, terus dimasukin ke dalam suatu wadah kedap udara. Kan kalau secara logika kan dia harusnya kehabisan udara kan, tapi enggak, dia gerak-gerak tuh si anak labang. Anak labangnya itu sebesar jempol orang dewasa, segitu. Wow, gede dong. Gede, Kak, gede. Lumayan lumayan besar lah untuk seekor anak gitu, anak labang gitu kan. Aku juga enggak megang karena enggak boleh kan, takut dia gigit atau apa kan. Nih, suruh dibuang di laut. Di laut kalau bisa, tapi kalau nggak bisa di sungai, tapi yang mengalir gitu, jangan yang sungai yang berhenti, sungai mengalir. Terus ya udah pulang. Terus sempat ditanya sama kokonya, Bu, mau dibales nggak yang nyantet gitu kan? Saya udah tahu nih ABC, ibaratnya namanya segala macam, segala macam. Ya sebagai orang yang udah ibaratnya udah disakitin gitu kan. Mungkin aja kemungkinan apa pikiran untuk balas itu ada kan, tapi kata mama nggak usah, biar aja Tuhan yang balas. Tapi ini kemungkinan nggak bisa sembuh, ini anak ibu, anak bapak bakal nggak bisa lihat seterusnya seumur hidup, masa mau dilepasin gitu aja. Saya ikhlas, katanya. Emang ini anak berapa? Anak satu-satunya. Memang aku anak satu-satunya gitu kan. Masa ibu ini sih, katanya, apa udah ini kan satu-satunya perempuan lagi, nggak usah dibales. Ya udah pulang, buang ke salah satu sungai di Bekasi gitu, dimasukin di kayak botol gitu. Tapi selama perjalanan dari tempat pengobatan itu sampai ke mana, ke sungai itu, si itunya masih jalan-jalan terus, kayak sehat-sehat aja, nggak kenapa-napa, kayak nggak kecapean, nggak ke apa, ibaratnya kan kehabisan udara, nggak lincah jalan aja, kayak mau kayak marah, dia marah gitu. Akhirnya dibuang, ya udah, terus masih melanjutkan pengobatan alternatif yang itu, kayak disuruh makan apalah segala macem. Nah, di 2005 pertengahan, beberapa bulan setelah itu, kami renovasi rumah. Nah, di depan rumah itu kan ada pohon palem. Pohon palemnya udah lama, udah lumayan tinggi. Kan karena mau renovasi harus ditebang. Nah, pas dia mau tebang itu, si tukangnya itu tiba-tiba masuk ke dalam. Manggil, Bu, Pak. Iya, kenapa? Gitu kan. Sebut aja namanya Mas Ardi gitu. Kenapa Mas Ardi? Kenapa kok kayak apa panik sendiri gitu? Nih, saya nemuin ini di bawah pohon, katanya. Dan itu apa, Kak, yang ditemuin? Kayak bungkusan putih. Bungkusannya putih, masih bersih. Terus dalamnya itu ada tanah.
tanahnya kayak merah-merah coklat gitu, ada jarum, ada rambut, sama ada kayak paku-paku kecil, sama beling-beling yang alus-alus banget gitu kak. Itu isi bungkusannya. Berarti dibungkus pakai kain, kayak kain kafan kak? Kayak ya? Kain kafan kak, iya benar. Okay. Dibungkus pakai kain kafan, dan itu bersih kak, kain kafannya itu bersih. Kan ya orang udah terkubur di bawah pohon gitu kan, ya kalau secara logika nggak mungkin lah tuh kain masuk ke bawah pohon kan. Dibuka isinya kayak gitu, terus ini apa ya gitu kan. Nah ini ada ini gitu kan, nggak dipegangin sih karena kan ngeri juga ya, namanya masih kecil kayak gitu. Terus udah tuh ditunjukin lagi lah ke orang pintar yang paranormal yang lain. Nih di rumah kita nemuin ini, sama kata-katanya dia juga, ini yang bikin ada yang iri keluarga. Lagi-lagi bilangnya kayak gitu. Berarti kan udah dua orang. Okay. Udah dua orang yang bilang itu keluarga. Mau dibales gak sama tuh pertanyaannya? Gak usah. Udah. Terus kita masih ngelakuin pengobatan di luar medis kan, alternatif. Akhirnya pulang kampung ke Pagar Alam, Sumatera Selatan. Papa orang sana, pulanglah ke sana. Pulang, si paranormalnya itu biasa kayak minta apa? Minta bawain ini itu segala macam. Nggak inget sih karena kan masih kecil dulu kan, 8 tahun. Sampai kayak ada rohnya apa ya, leluhur kali ya kak, yang masuk ke dia, terus bilang iya benar ini yang ngelakuin keluarga, jadi memang iri sama keluarga kamu, sebenarnya mau nyelakain mama sama papa, cuma karena apa ya, secara mungkin secara fisik kali ya lebih lemah karena masih anak-anak, jadi kenanya ke anaknya. Nah pinternya dia, santetnya itu dikirim yang memang ini apa, udah ada masalah. Kebetulan memang aku itu lahir prematur, tapi masih bisa lihat kan gitu. Nah pinternya dia ngirimnya ke yang udah lemah nih gitu. Jadi dia kirim. Nah terus tapi emang bener apa namanya suasana-suasana rumah itu. Jadi selama kami itu ke paranormal, suasana rumah tuh waktu itu aku ngerasa tuh gak enak kak, panas. Terus kayak udah baca doa kayak gimana pun tuh kayak gak enak aja tuh rumah gitu kan, suruh baca doa segala macem. Ya udahlah, pikir kenapa kali nih, mungkin udah ini kali apa, lagi-lagi nyerang-nyerangnya. Tapi ternyata bener katanya si yang, kan akhirnya gak ke koko yang pertama lagi karena ke yang lain-lain juga kan usaha. Itu dibilang udah tahu kalau anaknya yang nggak lihat, tapi dia masih ngirim. Pokoknya dia kayak penasaran amat gitu, pengen ngancurin sekeluarga-keluarga itu kak, itu pengen ngancurin sekeluarga. Okay. Udah selama itu ya terus melakukan pengobatan alternatif, kain putih itu akhirnya dikasih ke yang alternatif yang kedua itu. Tapi jadi ini apa, jadi suasana rumah tuh jadi kayak, kan katanya kalau yang aku tahu kalau kita dikirimin sesuatu tuh ada suara apa, kayak ada pasir jatuh ke rumah tuh katanya. Okay. Kan kayak gitu, kretek-kretek-kretek suara pasir, tapi itu tuh sering tuh setiap malam kayak dilempar orang gitu ya. Padahal kalau dilihat nggak ada apa-apa kak, nggak ada batu, nggak ada pasir, nggak ada orang, nggak ada kucing gitu kan. Udah terus ngelewatin masa-masa itu, pokoknya kayak keluarga tuh kayak diteror kak, kayak ada di pojokan pojokan rumah tuh kayak ada item gede berdiri, nggak tahu itu ngapain, berdiri aja. Terus di tangga yang menuju ke gudang atas tuh suka ada yang lari-lari, kedengeran suaranya aja kayak orang naik turun tangga, tapi
ya gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa, gak ada binatang, gak ada orang gitu. Sekar sendiri merasakan juga kayak gitu? Waktu masih kecil mungkin ngerasain kali ya kak, tapi gak peduli kali. Mm-mm. Gak peduli karena kan masih main kan. Ya, masih main, masih apa, masih belum ngerti kalau kalau orang lain tuh bisa lihat, aku gak lihat gitu, tuh belum ngerti. Jadi ya udah masih main kayak biasa segala macem gitu. Nah tapi sejak itu mulai agak besar tuh SMP lah, mulai SMP, SMA itu mulai jadi agak peka. Ya gimana ya ngejelasinnya, mungkin bingung juga kali. Kan kalau orang-orang yang peka kan mungkin lihat secara visual kan, oh dia pakai baju putih tinggi. Kalau aku tuh nggak, kayak ngerasain aja, kayak ngerasa lagi diliatin sama satu orang kah, sama dua orang kah. Jadi tahu kalau dari kanan misalnya diliatin dari kanan tuh kayak ngerasa gak enaknya dari kanan. Tapi kalau banyak, dari banyak sisi itu, kayak pernah kejadian aku kayak ada di satu rumah lagi main, rumahnya itu biasa aja sih sebenarnya kalau siang gitu. Tapi menjelang maghrib kayak ngerasa tuh aku diliatin sama banyak banget sesuatu, sampai mual, pengen muntah segala macem, gelisah maghrib gitu. Jadi bisa ngerasainnya tuh dari situ, dari karena ngerasa gitu. Terus kalau suara-suara sih belum ya, belum. Kalau suara-suara tuh enggak, tapi biasa ngerasa. Terus kalau kayak ada bayangan, terus kayak ini sejak itu aku jadi suka dikasih pertanda lewat mimpi. Oh, oke. Okay. Baik yang mistis maupun hal-hal yang biasa aja gitu. Kalau yang mistis tuh pernah ini udah selesai ya yang soal-soal kan. Udah tuh akhirnya kan aku nggak lihat, ya udah nggak dibales juga, ya udah aja gitu kan. Nah tapi sejak itu aku pernah mimpi mistis kayak mau disantet lagi sama orang, ya aku nggak tahu soalnya apa, masalahnya apa, aku nggak tahu. Itu aku ngerasa kayak ada yang muter-muter di atas kepala itu. Berarti setelah kejadian itu, setelah muka sekarnya ini nggak bisa ngelihat, jadi lebih peka gitu ya, dengan hal-hal lebih sensitif ya, merasakan kehadiran dari makhluk-makhluk tak kasat mata itu ya. Mm-mm. Jadi lebih sensitif, udah tahu gitu kalau ini rumah apa, kayak toko gitu kan. Mm-mm. Diajak jalan ke mall gitu, kalau tokonya nggak nyaman udah keluar aja, nggak mau di sini. Gak enak, berat kak, rasanya tuh kayak panas tapi kadang juga dingin. Terus kayak aku masuk ke dunia beda gitu, kayak gimana sih, lagi rame, suasana rame tapi kita kayak ngerasa terpisah. Tuh kalau lagi banyak tuh ngerasanya kayak gitu. Iya benar, karena yang dirasakan cuma mungkin kalau kayak kita yang bisa ngelihat, nggak bisa nih ngerasain apa yang dirasakan oleh Kak Sekar ini. Gitu. Jadi apa namanya, kalau apa ya, kalau lagi pergi-pergi tuh kadang suka di tempat aman gak nih, nyaman gak gitu. Karena dibilang peka-peka banget enggak, kalau lagi waktunya ini juga enggak gitu kan. Tapi kalau lewat-lewat apa namanya tempat-tempat yang kata orang mah biasa aja, kata orang biasa aja, tapi energi kecil-kecilnya itu suka ngerasa gitu. Tuh kadang lewat kayak jalan, lewat kuburan atau lewat mana, jalan-jalan tuh suka. Karena tempat-tempat umum juga, lift-lift stasiun gitu. Ya makanya, ada aja yang ngeliatin gitu ya. Nih, orang lagi rame, manusia lagi pada mau kerja, mau apa, tapi kayak ada satu sosok yang berbeda aja. Makanya suka males naik lift kan. Karena bukan takut, gak nyaman sih. Lebih ke namanya kita diperhatiin, ya gak nyaman gitu. Lebih jadi lebih peka sih. Tapi gangguan gak, kalau balik lagi ke cerita tadi, gangguan-gangguan di rumah itu akhirnya berhenti sekitar 2007. Jadi berapa? 3 tahun ya. 3 tahunan itu memang enggak tiap hari kita ngalamin tuh, enggak. Tapi ya ada aja tahu-tahu nanti ada bau-bau busuk lah. Nanti tiba-tiba ada klotak-klotak suara barang, padahal barangnya di mana?
masih masih penasaran gitu kak yang ngirim yang ngirim si santet itu gitu. Dan soal yang aku nggak ngeliat tuh yang konfirmasi nggak hanya tiga itu, karena setiap cerita sama paranormal pasti dibilangnya sama, kamu tuh nggak lihat dibikin sama keluarga tuh. Oke, lanjut lagi ke yang mimpi tadi itu. Kalau yang soal mimpi, jadi pernah ada yang mau ngirim, entahlah dia mau ngirim santet atau pelet atau apa. Di mimpi itu kayak ada yang datang ke aku, terus apa namanya, aku suruh baca doa, suruh baca doa, kamu baca doa aja. Tapi baca doa itu susah banget kak di mimpi, kebalik-balik kata-katanya, kata-katanya kebalik-balik, mengucapin susah, lupa mah enggak, tapi mengucapin susah, enggak apa-apa, kita berdoa sama-sama, nanti balik, apa, nanti bukan balik, kayak santetnya tuh luluh, apa, pergi luntur. Atau gimana, luntur atau gimana gitu kan, iya doa tuh doa. Tapi yang bikin apa ya, sebenarnya yang bikin mimpi itu jadi gak enak karena itu suasananya deep banget kak, kayak aku ngerasa dikelilingin sama banyak banget hal-hal yang aku nggak tahu itu apa, kayak banyak makhluk tinggi-tinggi, kan ngerasanya tinggi ya, kayak ngerasa tinggi, wih ngelilingin banyak banget, wah itu baca doa aja udah susah, padahal itu mimpi tapi kayak nyata, dan udah tuh baca doanya lancar, akhirnya pergi makhluknya, aku dapat telepon dari orang yang lagi mau jahatin itu, dia bilang, kok kamu bisa apa ngusir kiriman dari aku? Kiriman apaan? Nggak ngeh, karena dia temen. Dia temen biasa, temen nggak deket banget, tapi yang nggak ada masalah juga sebenarnya. Kiriman apaan sih, orang gue baru bangun tidur gitu kan? Iya, barusan kan saya ngirim ini sekayak makhluk buat gangguin hidup kamu, katanya. Kok kamu bisa balikin? Tadi aku tidur, terus aku disuruh doa, ya udah aku doa. Lah mana tahu kalau itu kiriman dan bla bla segala macam gitu kak. Itu kejadiannya antara jam maghrib sampai isya. Aku tidur tuh, nggak tahu kok ngantuk banget sore itu gitu kan. Kok ngantuk banget ya. Udahlah ketiduran. Jadi abis azan maghrib tuh ketiduran sampai isya. Nah pas abis isya itu dia nelpon. Ya belum kepikir dong kalau itu dari mana, apa itu bunga tidur dong. Tapi dia ngomong gitu, kamu balikin ya, balikin apaan sih? Gak tahu ya, karena memang gak ngerti kayak gitu-gitu kan. Ternyata dia ngirim gitu. Kalau untuk yang ini, yang kirim-kirim santet lewat mimpi kayak gitu. Terus pernah lagi tidur juga, tiba-tiba kayak kejang sekali, bukan kejang sih, kayak kaget. Kamu kenapa? Kata mama. Itu di dalam mimpi, aku ngimpi kayak ada sosok yang mau masuk lewat kepala. Kan kita ngerasa kalau gimana ya, ngerasa tuh kayak ada yang mau masuk, udah deket banget, makanya mungkin langsung sadar gitu, langsung sadar. Sosoknya tuh gede, aku ngerasanya sosoknya gede, tinggi, terus apa, kayak punya aura yang jahat banget. Yang aku rasain tuh kayak panas banget, dia panas banget kayak mau masuk, makanya di mimpi itu aku kaget, mungkin kebangun karena itu gitu. Jadi sejak itu aku tuh udah nggak lihat kan, ya udah jalanin hidup kayak biasa, main ya main, belajar sekolah, pihak keluarganya juga nggak ketahuan siapa, tapi mama sama papa nggak mau balas, ya udah terima aja sih, karena mau balas juga kan nggak boleh kan, dosa juga gitu. Jadi ya udah dari situ, dari 2004 itu aku nggak lihat sampai sekarang, udah sama sekali nggak bisa lihat tuh. Oke, berarti mohon maaf nih kak, berarti dari kejadian itu kan memang benar-benar pure sama sekali, mohon maaf ya, nggak bisa ngelihat sama sekali ya, bayang-bayang pun nggak ada. Iya kak. Pokoknya sejak 2004 itu, nih maaf ya, aku nggak lihat sama sekali. Jadi aku cuma tahu matahari aja. Tapi kalau kayak gini nih, aku nggak tahu, gelap gitu. Okay.
Jadi gitu ya efeknya gitu. Ya segitunya. Berarti ya. Yang sebelah kiri udah hilang sama kalau sekali. Yang sebelah kiri ya sama. Kan itu agak yang sebelah kanannya aja ya yang masih ada ya. Iya, yang sebelah kiri juga sama. Oh, maksudnya bola matanya? Iya, bola kalau secara bola mata masih ada. Oh, oke. Okay. Apa pasang lagi, Kak, maaf. Ya. Oke, okay, lanjut lagi, Kak. Perjalanan ke Sekar ini banget ya. Penuh liku-liku ya. Pokoknya sekarang udah diikhlaskan, Kak, ya, semuanya apa yang terjadi, apa yang dikasih Tuhan sama Kak Sekar ya. Udah keluarga mama papa khususnya udah terima. Ya udah, enggak usah dibales, enggak apa-apa. Kan kita enggak boleh balas kan. Biarin aja yang punya hak lebih buat balas gitu. Nah, terus ini Kak, udah tuh 2004 hidup kayak biasa, main, belajar segala macam. Di 2012 akhir aku ada kejadian lagi nih, Kak. Oh, masih belum ini ya, masih belum selesai juga. Cerita hidupnya belum selesai. Jadi di 2012 akhir aku SMA kelas 2 kalau nggak salah. Ya, kelas 2, semester 1 berarti kan. Itu berarti ini di, mohon maaf, di SLB Kak ya sekolahnya. Ya? Untuk SD sama SMP aku di SLB, untuk SMA sama perguruan tinggi aku di biasa bareng sama teman-teman yang lain. Wow. Keren dong berarti ya, aku bisa berbaur di ini ya. Oke. Okay. Ya. Jadi aku SMA di sekolah negeri di Jakarta Timur. Sekolah di situ. Udah sekolah aja kayak biasa. Ternyata biasa ya umur-umur segitu punya cinta, punya mantan gitu kan. Mantan yang dari SMP akhir itu mungkin kurang suka Kak, apa-apa kita putus, dia ngirim pelet Kak. Normal nih, tapi si cowoknya nih maksudnya enggak, bukan penyandang disabilitas juga ya? Sama penyandang disabilitas. Oh, penyandang juga ya. Oke. Jadi dia kirim pelet itu selama 40 hari 40 malam aku benar-benar ngerasain yang namanya ini kehidupan apa sih gitu, karena aku benar-benar diganggu yang yang pun benar-benar nggak bisa dideskripsiin, karena hari-hari yang dilewatin tuh penuh ketakutan, penuh teror, pokoknya kayak gitu. Nah jadi awalnya itu dia kirim snack gitu, kirim-kirim snack. Zaman dulu kan memang udah suka kirim apa, jasa-jasa kirim udah ada ya, kirim gitu, terima. Snacknya kesukaan aku semua, tapi nggak tahu kenapa aku kok nggak mau makan, nggak mau ngemilin itu gitu. Padahal, duh itu enak banget gitu kan, ya coklat, ya permen segala, tapi aku nggak mau ya. Udahlah simpan aja, biarin aja lah. Udah disimpan gitu aja, terus mungkin ini hari-hari pertama kali ya. Menurut nanti temennya dia akan cerita sama aku, ini di hari-hari pertama. Snack itu pembukaan. Snack itu pembukaan. Kok suasana dulu aku ngekos di deket Jakarta, di deket sekolah karena rumahnya kan di Bekasi. Kok suasana kosan nggak enak banget sih, setiap pulang tuh panas. Ntar kadang kayak nggak betah aja di kosan, mau tidur kayak mau apa tuh nggak betah. Ah ya udahlah gitu. Nah kejadian pertama yang membuka itu semua, mama ngeliat di ventilasi udara yang di atas Kak, yang biasa buat pasang AC tuh. Ada mata warna merah gede. Gedenya sih lubang ventilasi itu gede kan, lumayan gede maksudnya yeah. untuk ukuran mata manusia aku tahu lah, enggak segede itu. Matanya merah, pinggirannya hitam, melotot marah. Itu kejadiannya jam 3 pagi pas aku lagi tidur. Okay. Pagi-paginya mama cerita, "Nak, semalam ngelihat di ventilasi ada mata gede banget. Astaga, kok bisa gitu kan, salah lihat kali apa senternya orang ronda atau apa kan, mikir logikanya gitu kan." Ya enggak lah, ngapain senter ronda sampai sejelas itu katanya gitu kan. Oh ya udahlah, mungkin perlu banyak doa aja, udah doa aja, berdoa. Terus ketemulah sama tetangga kosan situ. "Gimana kabarnya, sekolahnya aman segala macam?" "Iya," gitu kan. "Ini lagi ada yang ngirim ya," katanya.
aduh ngirim apa ya gitu kan. Ya coba lihat fotonya gitu kan. Lihat, kamu punya, pertama dia gini-gini. Pertama dia nanya, kamu udah punya pacar, kayak gitu, itu lah biasa gitu. Boleh lihat fotonya enggak? Gitu. Dilihatin lah fotonya. Iya ini dia yang lagi ngirim pelet ke kamu, supaya kamu balik sama dia. Terus enggak lepas-lepas, intinya kayak gitu. Wah kaget dong, kok bisa gitu kan? Maksudnya pelet gitu-gitu kan perlu biaya, enggak sayang apa tuh duit gitu kan? Mikir-mikirnya gitu. Tapi kita masih cuek kak, karena kayak nggak mungkin aja, karena orangnya baik, maksudnya ya ramah ya baik kayak gitu. Terus udah mulai nih, kayaknya ini di minggu pertama, aku udah mulai nggak bisa tidur. Gelisah aja gitu ya bawaannya. Gelisah, mimpinya tuh sampai nggak bisa diingat kak, saking berantakannya di minggu pertama. Okay. Wah pokoknya. Pakai kipas salah, nggak pakai kipas salah, pakai AC salah, yang kayak gitu kak. Secara medis dicek nggak apa-apa, emang sehat-sehat aja. Tapi aku tahu, aku lagi nggak baik-baik ajanya bukan karena medis, bukan karena stres di pelajaran, bukan karena guru gitu. Terus suatu malam, kayaknya nih di hampir minggu kedua, kan itu 40 hari ya kak gangguannya, di hampir minggu kedua, tiba-tiba mama bangunin karena aku nangis air matanya sampai kayak orang sedih banget. Makanya dibangunin. Sedangkan di mimpi aku itu, aku mimpi lagi dikejar-kejar sama sesuatu. Terus aku lari, tapi gak bisa lari. Kaki sama tangannya tuh kayak keiket, kak. Jadi gak bisa gerak. Gimana? Sedangkan yang ngejar itu udah deket banget. Gimana ya Tuhan, ini gimana? Serem banget. Kayak tangan terikat, kaki terikat tuh berasa talinya kak, berasa talinya gitu. Ya Tuhan, gimana mungkin di situ di mimpi itu nangis ke bawah sampai ke bangun. Itu kayak ngerasa ada yang ngeliatin di malam itu di sebelah tembok di kasur. Mah, kok kayak ada yang ngeliatin ya gitu. Gak ada apa-apa, udah baca doa aja. Sampai di tempat tidur tuh ditaroin ini. Kebetulan aku Katolik. Ya baca-bacaan doa segala macam kayak Alkitab kayak gitu-gitu kak. Okay. Sampai ditaruhin kayak gitu saking biar bisa tidur lah. Kan udah hampir seminggu udah susah tidur. Udah. Terus pokoknya gangguan tuh masih ada. Tapi kalau siang aman kak. Kalau siang aman semuanya baik-baik aja, sekolah-sekolah pulang kerjain PR. Tapi kalau udah mulai maghrib tuh akunya udah mulai gelisah, panas. Rasanya tuh panas dari kepala sampai kaki tuh kayak gak enak banget. Gak enak banget, panas lah, takut. Tapi ditanya kamu takut apa sih? Gak tahu, kak, gak bisa ngejelasin. Aku tuh takut apa tuh gak bisa ngejelasin. Tapi kayak takut aja, takut ditinggal siapa lah, ditinggal mama, takut tinggal papa, takut gak naik kelas kayak gitu, ketakutan yang gak berdasar. Udah, terus libur lah, libur sekolah sebentar, pulang ke Bekasi, ke rumah. Itu kan tadi ngekos. Lagi nikmatin tontonan sore hari, maghrib-maghrib kan biasa di TV azan, lagi dengerin juga. Apalagi ngobrol juga sama mama, papa belum pulang kerja. Lagi semua lagi normal-normal aja. Tiba-tiba foto aku jatuh. Foto aku jatuh, tapi yang kalau foto jatuh berarti masalahnya di paku kan. Pakunya gede, panjang dan masih di tempatnya kak. Tapi fotonya jatuh dalam keadaan tengkurap, kacanya pecah. Gak ada angin ya? Gak ada angin, pintunya ditutup kak. Pintu ditutup, jendela ditutup, namanya maghrib kan tutup pintu. Ya, semua gak ada kipas, gak ada, itu kan di ruang depan, di ruang tamu. Itu tiba-tiba prang, suara apaan tuh? Coba nak lihat tikus kali, gitu kan. Tikus kali nih, jatuh-jatuhin apalah, gelas apa vas atau apa. Begitu lihat. Foto kamu nak yang jatuh, tapi pakunya masih dengan baik-baik aja kan nempel di situ. Berarti kan kayak didorong. Terus udah dibalik kacanya pecah. Aku merinding ceritanya karena itu suasananya langsung seketika hening terus kayak ada kayak ada sesuatu yang mau masuk ke rumah. Itu maghrib abis azan. Kaca fotonya berserakan, gambar aku
ini apa namanya jatuh gitu kan. Akhirnya ya udahlah taruh dulu, taruh semoga nggak ada apa-apa ya gitu kan. Udah kayak ngerasa dia mau masuk, aku bilang suasananya ngerak banget, kita doa deh, aku bilang gitu kan. Aku kayak ngerasa kayak ada yang mau kesini, kayak dia mau masuk ke rumah, tapi aku tahu itu bukan orang. Ngerasa kan kak, ngerasa sekarang juga aku merinding. Ngerasa kayak dia mau masuk, yaudah doa doa doa, udah tuh doa doa itu nggak hilang hilang kak, sampai sekitar mau isya, mau azan isya itu nggak hilang. Kayak aku ngerasa ditungguin di depan rumah. Oke. Aku bilang nih apaan sih, gangguan apa sih? Akhirnya dengerlah cerita dari temen, kan cerita dong ke temen deket lah, sahabat gitu kan. Aku tuh gini gini gini, ya si ini main dukun memang. Gue nganterin dia ke dukun, bayar sekian. Oh, jadi temennya itu cerita langsung? Cerita langsung kak. Oke. Gue nganterin dia ke dukun. Kamu yang sabar ya, soalnya itu 40 hari ininya apa ritualnya kayak gitu kak, ritual-ritualnya tuh 40 hari. Emang kalau boleh tahu ritualnya apa sih yang dia lakuin, kok aku sampai nggak kayak bukan aku gitu loh. Ternyata jam 12 malam dia mandi. Jam 12 malam dia mandi, habis itu dia baca baca kayak apa ya kak, kayak baca tulisan, satu tulisan berbahasa yang bukan Indonesia. Dia baca selama 7 kali. Jadi habis dia mandi jam 00 dia mandi, habis itu dia duduk, dia baca itu selama 7 kali, 7 putaran bacaan itu. Habis itu dia baru tidur. Setiap malam dia kayak gitu. Masa, kaget dong, gak nyangka. Iya, semalam juga baru ngelakuin gitu katanya. Syok dong. Ya Tuhan, kok gini amat 40 hari? Ini aja baru minggu keberapa? Baru minggu kedua, mau ketiga. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Sampai ada yang nyaranin, kamu mandi air garam lah segala macam. Cuma memang gak dilakuin kak, karena maunya percaya aja gitu sama Tuhan yang ngilangin itu gitu kan. Udah lah, wah di kosan suasananya masih kayak gitu. Ternyata di rumah pun gak jauh beda, cuma masih lebih horor di kosan aja perasaan aku. Udah, terus di minggu-minggu keempat, berarti hari-hari ke-28 kayak gitu, dia SMS, dulu kan belum WA. Kita ketemuan yuk katanya, jalan-jalan. Enggak mau gitu. Sekolah, kamu udah makan belum coklat yang aku kirimin? Enggak. Udah, bohong. Udah dimakan kok, udah habis, enak, makasih ya gitu. Udah. Padahal enggak, dibuka aja belum. Udah. Terus di hari ke terakhir-terakhir nih, di 30-30-an kayak gitu, gangguannya lebih ekstrim. Aku sama sekali enggak bisa tidur. Biasanya kan paling enggak sejam dua jam masih dapat kak, karena kan tahu besoknya mau sekolah. Okay. Ini enggak sama sekali, karena di mimpi itu aku mimpi diikat, ketangkep sama si yang gede itu. Aku ketangkep, akhirnya ketangkep, diikat, dimasukin kayak ke ruangan yang aku nggak tahu itu di mana, itu ruangan apa. Di mimpi aku kayak gitu, dan itu aku apa ya, antara sadar sama nggak sadar, dibilang mimpi tapi aku nggak tidur, dibilang itu tapi akunya secara raga aku di tempat tidur gitu kan. Sampai mah udahlah doa gimana kek, udah nggak tahan kak, karena ya nggak tidur, siangnya masih harus sekolah, gimana gitu kan, secara fisik pun jadi terkuras kan gitu. Nah terus mama ngeliat di kosan kayak ada apa ya, bola api muter-muter, tapi kecil kak ukurannya, bukan yang gede. Bola api muter-muter, disangka senter atau apa gitu kan, namanya kayak gitu, ya namanya masih pikir positif kan, disangka senter atau apa. Udah, tapi ternyata itu bola api ada 3 muterin di pintu rumah, kelap-kelip kayak gitu. Tapi aku udah pasrah. Nah di hari terakhir ke-40 berarti aku tidur. Pada akhirnya aku tidur karena habis ada doa bersama di rumah
oma, di rumah oma itu abis ada doa bersama. Tenang kali ya kak, mungkin berapa puluh hari tidurnya begitu, akhirnya tidur. Tapi karena sering dengar kak, katanya kalau dikirim-kirim santet pada apa suruh tidur di bawah kan, nggak di atas tempat tidur. Aku tidur tuh di kasur bawah. Jam 2 malam, mama kebangun. Entah apa yang buat bangun. Beliau ngelihat ada bola api gede banget lagi muter-muter di atas kepala aku sampai ke dada. Kayak mau masuk ke dalam badan aku. Muter-muter, segala macam. Muter-muternya tuh ini banget, apa? Kayak marah, bola apinya tuh kayak marah, kayak wah, pokoknya harus dapat. Muter-muter selama kurang lebih beberapa menit, dikit lagi beberapa senti lagi mau masuk ke badan aku, tiba-tiba ada cahaya entah dari mana nabrak bola api itu ngancurin. Cahayanya tuh kayak lebur langsung ya, cahaya warna kayak keemasan atau pokoknya warnanya bagus lah, bukan yang warna-warna yang merah, bukan, nabrak si bola api itu, terus bola apinya kayak hancur berantakan tuh bola api. Akunya langsung tarik napas kayak lega, padahal kan aku gak sadar ya, umumnya tidur kan. Akunya langsung tarik napas lega, bangun pagi itu aku belum tahu apa-apa nih, bangun dengan, ya udah bangun. Tapi aku bangun pagi itu, aku kayak hidup lagi kak. Kayak aku ngerasa bebas dari, entah dari apa, kayak ini raga aku, ini pikiran aku, ini jiwa aku, kayak balik. Kalau sebelumnya kan aku ngerasa raga aku di sini, tapi pikiranku kemana-mana, takut gak jelas, marah-marah gak jelas gitu kak. Pagi itu bangun, hati tenang. Ih, kenapa ya? Pagi ini bangun senang amat gitu sendiri gitu kan. Ada apa sih? Terus baru mama cerita semalam gini. Dan ternyata benar, temen aku yang itu konfirmasi kalau gagal ya ritualnya, katanya gitu. Kok bisa ngomong kayak gitu, emang kenapa? Iya, soalnya semalam dia marah. Bilang, katanya, gue udah ngeluarin sekian bla 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 tapi ritualnya gagal. Oh gitu kan. Iya. Jadi doa itu memang penting banget, kata dia gitu, kata temen aku gitu. Kamu doa terus kan? Iyalah. Doa terus. Iya. Dia habis baca itu yang terakhir, jadi ritual yang terakhir itu dia sama harus bawa foto aku sama tanggal lahir kayak gitu-gitu kak, tanggal lahir. Apa tuh disebutin di bacaan yang 7 kali itu. Di ritual terakhir itu dia bilang sambil kayak kesel gitu, gagal. 40 hari percuma. Udah. Abis itu dia tidur dan temen aku itu tahu kalau oh ya, udah gagal nih ritualnya dia. Jadi sehabis itu udah kayak nggak pernah ada, nggak ada, ibaratnya nggak ada tertinggal apa, residu itu nggak ada. Kayak udah pergi aja gitu kayak, tapi itu nggak bisa dilupain kak, karena gimana ya, hidup dengan nggak ngeliat aja kan udah punya tantangan tersendiri untuk melakukan sesuatu, apalagi di kepala ada rasa takut, ada rasa ini rasa itu, kan kayak makin menyulitkan gitu. Berarti ini percobaan ya, dia percobaan untuk melakukan guna-guna ya, atau pelet itu tadi ya. Udah kalau dalamnya tirakat mungkin ya, atau tirakat udah mendalami selama 40 hari tapi gagal gitu. Iya. Oke. Emang sewaktu selama si orang ini, si pelaku ini, dia mencoba mengguna-guna itu, perasaan apa namanya, kayak oh, gua kebayang-bayang wajah dia terus, bayang muka dia terus, kayak kangen gitu, enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali kebayang inget dia, inget masa-masa pacaran dulu atau enggak ada kak. Yang ada dia bisa segila apa lagi nih, ngelakuin apa lagi ntar malam gitu kak, yang ada. Jadi bukannya ya, kalau dia tujuannya biar cinta ya enggak, malah makin ini orang mau ngapain lagi sih, mau apa lagi deh, malah kayak gitu kak. Nggak ada tuh kayak kebayang-bayang terus jadi ah balik ya, nggak apa-apa deh balik sama dia, tuh nggak ada. Oke. Jadi ya itu tadi intinya, mungkin dengan kekuatan doa ya kita bisa mengalahkan semuanya ya, doa itu yang penting doa di sambil diimani itu bener-bener kak, karena
Ya, setahu aku pada akhirnya sekarang udah ngerti, maksudnya udah bisa baca-baca sendiri, baca kan, baca, sering denger juga katanya itu pelet yang lumayan apa tuh, Kak? Lumayan dalam gitu, yang tinggi, yang tinggi. Semar mesem kali ya. Enggak tahu deh, itu apa. Tapi yang 40 hari gitu. Coba ke cewek tuh semar mesem ya. Hmm. Pacaran goyang sih. Dua-duanya kayaknya, Kak. Tahu. Enggak, jadi kalau ada semar mesem, jaran goyang tuh ada buat cewek, ada buat cowok. Soalnya teman saya si Andre dulu pernah ngelakuin, tapi sama boneka. Oke, Kak Sekar berarti yang syukurnya orang yang mau melet itu, tapi nggak balik lagi ke ini ya, ke orang yang balik lagi gitu, menghancurkan dia sendiri atau bikin dia apa namanya, si batara karang tadi, yang bola api itu kan batara karang ya. Iya, sama Banaspati. Iya, Banaspati batara karang sama tau. Iya ya. Kata, jangan lu masukin, malu gua. Terus gua dimasukin. Apa tadi? Oh iya. Berarti si Banaspatinya itu nggak ada balik lagi ke ini, nggak dibalikin lagi gitu misalkan? Nggak, karena orangnya mungkin hancur itu, Kak. Karena hancur berantakan itu sama cahaya itu, yang nggak tahu cahaya apa, mungkin Tuhan yang kirim kan, nggak yeah tahu. Oke. Okay. Kak Sekar, pokoknya tetap semangat selalu Kak Sekar ya. Siap, berarti siap. Kak Sekar sekarang bekerja atau gimana sih ini sistemnya? Ini aja sih kayak baristanya. Oh barista. Sementara dari sambil nyari-nyari kerjaan. Kopitabi. Oh sambil nyari kerjaan juga ya. Oke, mudah-mudahan teman atau penonton subscriber mungkin ada yang berminat untuk mempekerjakan Kak Sekar, silahkan hubungi langsung ya. Nanti hubungi aja lewat Jejak Backpacker deh, DM Instagramnya, nanti kita kasih nomor kontaknya Kak Sekar. Saya minum lagi Kak Sekar ya, sebelum kita closing. Silahkan, habiskan. Ih, pada ngiler, pada nungguin ini tuh. Pada nungguin yang ini. Oke, Kak Sekar, kita closing dulu. Nah, Jepeker, itulah tadi. Belum. Oke, Kak Sekar, terakhir Kak Sekar mungkin ada yang mau disampaikan, pesan dan kesannya mungkin sama teman-teman di rumah. Berdasarkan pengalaman pribadi aku aja, pokoknya apapun keadaannya, apapun kondisinya, doa itu harus doa aja sampai kita udah gak sanggup lagi doa gitu, karena udah doa aja gitu, karena apa ya, ibaratnya yang tadi aja nih, balik ke yang tadi, pelet aja yang katanya orang itu udah tinggi segala macam bla bla bla, itu bisa apa ya, bisa pergi gitu kan, itu karena kuasa Tuhan gitu, kuasa Sang Pencipta. Jadi jangan pernah berhenti buat berdoa, meskipun kelihatannya kayak nggak mungkin lah bebas dari pelet ini. Jadi pokoknya terus berikutnya ya, tetap semangat lah menghadapi apapun yang terjadi, karena semua yang terjadi itu pasti ada maksudnya dari yang Sang Pencipta gitu. Oke. Jepeker, tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Kak Sekar. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sekar, salaman lagi. Terima kasih Kak Sekar buat waktunya. Wah, nanti main-main lagi ya. Kita pasti borong lagi kopinya. Teman-teman ya, jangan lupa order kopinya di Kopi Tabi. Sampai jumpa.